dari parkiran HH kita naik ojek 5.000 ya teman-teman, kalau jalan panas pas tengah hari. Tadi Heha Ocean View. Aku ya. Penempat saya di sini. Jemput yang anda sempat berarti sih. Apa penempat? Shuttle Park. Kita jalan di HH Skyview. Kita di mana, Mak? HH Skyview. Panas-panas berjemur ya, Mak? Biasa. Bahkan tadi naik puncak bukit ya, Mak. Sik. HH Cliff Long. Nek malam api nggak itu. Sepi siang-siang di HH Ocean View. Kira-kira apa yang menarik di HH Ocean View? Kalau saya sih enggak ada. Saya hanya pengen nunjukin ke teman-teman aja. Karena kalau kita mau foto, kita enggak bisa foto-foto atau buat video yang dengan background laut karena semua sudah diblok untuk spot foto berbayar. Jalan, mak-mak suka trekking biar dengkulnya enggak sakit, enggak sepuh, harus banyak olahraga. Olahraga jalan. Untuk makanan di HH Ocean View juga ya lumayan mahal sih, karena mereka mungkin menjual view ya. Jadi kalau pengen santai makan minum di sini ya lumayan harganya, nggak standar sih.
Tapi bagi yang suka nongkrong di sini ya enggak masalah. Tapi kalau saya nongkrong di sini tidak ada kenikmatan sendiri sih, karena enggak bisa nongkrong di dekat laut lepas. Kita enggak bisa melihat laut lepas. Terhalang dengan spot-spot foto yang berbayar. Jadi kalau kalian mau ke Heha Ocean View, harus ada dana yang lebih untuk masuk. Lumayan mahal untuk foto-foto. Kalau mau foto-foto yang estetik, yang Instagramable, berbayar. Jadi view-nya laut. Oke, teman-teman, sedikit info. Maaf ya, Heha Ocean View. Faktanya seperti itu. Makanya mak-mak petualang suka yang alami. Kalau mau nginep di DH ada, yaitu glamping. Ada shuttle ya untuk ngangkut dari atas turun ke bawah gratis. Shuttle Heha. Oke, teman-teman, itu tadi perjalanan kita ke Heha Ocean View ya. Sekarang kita waktunya pulang. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dengan durasi full. Sekali lagi terima kasih supportnya untuk Mak Petualang. Salam sayang dari Mak-Mak Petualang. Terima kasih. Tunggu video selanjutnya dari Mak Petualang ya, teman-teman. Masih edisi Explore Gunung Kidul. Tentunya pantai ya kalau Gunung Kidul yang indah-indah. Oke, terima kasih sekali lagi.